Siapa yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa ada ruhso udhur yang diterima dalam syariat juga bukan karena sakit tidak berpuasa bukan karena udhur bukan karena sakit udhur seperti safar pepergian dan itu sudah ada uh, perinciannya di dalam fikih dan itu juga disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al Quran. Wa in kuntum ala safarin apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin faiddatu min ayamin ukhar. Atau sakit. Atau sakit. Dia tidak berpuasa bukan karena sakit, bukan karena udzur atau safar merasa lapar membatalkan puasanya merasa haus membatalkan puasanya mau nggak mau namanya puasa ya lapar namanya puasa itu juga haus makanya para aulia itu kalau Ramadan terkadang mereka tidak mau membaca Al-Quran di siang hari karena apa? karena kalau dia baca siang hari itu merasakan manisnya madu di dalam mulutnya sehingga dia tidak bisa merasakan, atau tidak bisa e, apa e, merasakan seperti orang puasa pada umumnya. Haus lapar, sehingga ditinggalkan, nggak membaca Al-Quran di siang hari, supaya apa? bisa merasakan haus dan lapar seperti orang yang berpuasa. Di antara hikmahnya puasa kan memang sengaja. Lapar dan haus itu dirasakan oleh semua orang, khususnya orang-orang kaya daripada orang-orang yang beriman, agar mereka berpikir tetangganya yang fakir, tetangganya yang miskin, itu bagaimana keadaannya, aku saja yang hanya sesekali seperti ini atau satu bulan sini sudah nggak tahan perutku. Bagaimana mereka yang setiap hari kelaparan, sehingga apa ada hasrat, ada keinginan untuk ber, berbagi. Nah, kalau kan hanya lapar kemudian batal karena haus kemudian batal lah ini bukan udur kecuali mau mati kelapar nah, yang membuat kematian yang membawa kematian-kematian nemen berarti laparnya atau haus yang sangat lah ini makdur tidak nah, cuma haus harus sekedar haus atau sekedar merasa bakal dibatalkan. Nah ini bukan karena udur. Lah orang yang membatalkan puasanya Atau yang tidak berpuasa di bulan Ramadan Kan wajib kodok Wajib kodok yang meninggalkan puasa karena udur Baik itu safar ataupun sakit Wajib kodok Apalagi yang meninggalkan tanpa ada udur Wajib kodok ya, Wajib kodok Makanya Allah mengatakan apa? Fa'iddatu min ayamin ukhar Diganti di hari yang lain Wajib kodok tapi ketika dia meninggalkan puasa Ramadan di bulan Ramadan tanpa uzur, maka dia tidak bisa menggantikan Ramadannya. Walaupun puasanya bisa dia gantikan, tapi kemuliaan dan keistimewaan puasa Ramadannya nggak bisa digantikan. Hah? Kita puasa ini kodok, puasa kodok Ramadan. Kenapa kamu nggak puasa? Karena males karena haus kan bukan undur digantikan puasanya sekarang saya kodok nih ya, tapi pahala yang dia dapat hanya pahala menggugurkan kewajibannya dari kewajiban yang harus dia lakukan di bulan Ramadan Wesh, selebihnya tidak sekalipun dia puasa satu tahun untuk menggantikan atau meraih pahala yang bisa didapatkan di bulan Ramadan dengan puasa setahun nggak bisa dia dapatkan Kenapa? Kemuliaan itu hanya diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan tidak pada bulan yang lainnya sekalipun dia puasa setahun. Untuk menggantikan puasa seharinya itu mengganti setahun agar dapat pahalanya seperti yang didapatkan di bulan Ramadan nggak bisa. Nah, itu itu diantara kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yurwa'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما استكسر أعمار أمته من بين سائر الأمم سأل الله لهم وتضرع إليه من حيث أنه إذا قصرت أعمارهم لم تطل أيامهم في طاعة الله أي والأمل لآخرتهم فتجل بسبب ذلك خدودهم من ثواب الله والدرجات العلا فأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تطويلا لأعمارهم وتضعيفا لثوابهم وحسناتهم Hatta yasir al wahidu minhum idha qama fiya bita'atillah yasiru ka'anahu qama alfa syahr Wadhalika aktharu min thamanina sanatan Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Merasa umurnya umatnya ini paling singkat, paling pendek Di antara umat-umat yang lain Umat-umat yang lain umurnya 500 tahun, 800 tahun, 1000 tahun lebih Seperti Bani Israel ibadah kepada Allah 500 tahun Nabi Allah Nuh berdakwah 950 tahun Berarti kan umur umatnya ya sekitaran segitu Itu dakwahnya 950 tahun bukan umurnya Dakwahnya selama 950 tahun Nah, Dibandingkan dari umur umur umat terdahulu dengan umur umur umatnya Nabi Muhammad SAW ini jauh. Lah umurnya umatnya Nabi Muhammad itu terbanyak di bawah 100. Paling banyak sudah di bawah 100. Lah 100 ini pun yang terbanyak antara 67 puluh. Yang lewat dari 60 atau 70 itu nggak banyak apalagi yang sampai 100 makanya kalau ada usia orang lebih, sampai 90 atau sampai 100 orang itu sudah kagum sudah heran apalagi sampai 100 lebih sudah sangat heran dari umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW lah kalau umur umatnya Nabi Muhammad itu sedikit Berarti dibandingkan dengan umur-umur umat yang lain itu karena banyak atau panjang, maka kalau hitungan kerja, ini umur umat terdahulu karena panjang sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak, lebih banyak. Nah, karena umur itu kan modal ya, umur itu adalah modal, ketika modalnya besar, itu mau nggak mau keuntungannya besar itu sudah sistem bisnis. Kalau modalnya kecil berarti keuntungannya kecil. Nah, kalau kepingin untung besar ya modalnya harus gede baru bisa gede hasilnya nah, keuntungannya. Lah umur umur terdahulu modalnya besar karena apa umurnya panjang. Lah sedangkan umurnya umatnya Nabi Muhammad sedikit modal kecil sedikit. Nah, berarti amalnya apa pahalanya yang didapat nggak banyak. Lah itu Nabi Muhammad Tak mau, akhirnya apa? memohon kepada Allah, memohon kepada Allah untuk siapa? Untuk umatnya, munajat kepada Allah, bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inginnya nabi, pendeknya umurnya umatnya Nabi Muhammad ini yang tidak bisa banyak melakukan ketaatan ibadah untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Untuk akhiratnya, Lam tatul fi Muhfita Amali Akhiratihim. Bukan untuk dunianya. Lah ini sudah pendek, amal untuk dunianya full. Bangun tidur, mandi-mandi, sarapan, berangkat kantor, berangkat ke pabrik dan sebagainya. Kadang sembahyang lewat subuhnya lewat Duhurnya lewat Asalnya lewat Le umurnya wis sedikit ibarat usma dalil titik sing dikulak akeh bau ene banyak rusaknya Yuh, rugi rugi modal kita ini sedikit umur kita ini pendek kalau kita lebih banyak dunianya ndak untung rugi kita ini rugi sudah modalnya sedikit barangnya elele -ele. coba bayangkan kalau kerja ya kita buka toko atau buka usaha modalnya kecil sedikit elele kira-kira nih laku semua atau laku sebagian rusak sebagian mau oh, nggak mau lakunya itu pun juga terpaksa mungkin orang nyari sana sini ndak ono ono gini ono ya tak wapus daripada ndak ono terpaksa lakunya terpaksa setelah itu lama lama akhirnya apa rusak sama dengan kita ini umur kita ini pendek perbanyak akhirat kita nabi itu menginginkan kita ini mendapatkan banyak pahala mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala Makanya Nabi memohon kepada Allah Walaupun pendek umurnya Atau modalnya yang sedikit Tapi bisa meraih keuntungan yang sangat Besar Karena Nabi apa nggak menginginkan Karena pendeknya umur Untuk meraih kemuliaan di akhirat ini Sehingga sedikit pahala nggak mau Nabi Makanya meminta memohon Saya ingin dikasih oleh Allah Malam Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada seribu bulan. Lah itu malam Lailatul Qadar itu tujuannya apa? Seperti memanjangkan umur umatnya Nabi Muhammad. Menambahnya 84 nah 83 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Lah kalau umurnya dia misalnya dia menangi Ramadan puasa dan ibadahnya 10 tahun. Berarti kan 83 tahun 4 bulan itu kali 10. Berarti kan sudah ratusan. Jadi dipan seperti dipanjangkan usia kita ini ratusan. Hanya dengan satu malam yaitu malam Lailatul Qadar. Benar dia meninggal di usia 50 tahun meninggal di usia 50 tahun tapi dia di usia 50 tahun ini berapa Ramadan yang dia dapatkan dari umur balik aja 15 tahun anggap 15 tahun berarti dia apa menangi Ramadan 35 tahun 35 kali Ramadan 35 kali Ramadan kalau 30 kali 5 apa 35 kali Ramadan berarti 83 tahun 4 bulan tadi itu kali 35 Berarti apa seperti ribuan sudah sudah seperti ribuan hanya dengan apa satu malam nah, dipan seperti dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala 83 tahun jadi kalau satu kali 83 tahun 4 bulan dua kali kali sudah 160 tahun berapa tahun berapa 160 6, 8 bulan ya, dan yang lain terus seperti itu tapi syaratnya kita meraih malam Lailatul Qadar atau beribadah di malam Lailatul Qadar. Lah nggak bisa kita kemudian meninggalkan malam-malam Ramadan tanpa ibadah nggak bisa. Harus malam-malam Ramadan ini kita pakai untuk ibadah. Karena letaknya malam Lailatul Qadar tidak kita ketahui di malam keberapa ada yang mengatakan malam ini, ada yang mengatakan malam itu berarti karena ada perbedaan, tidak ada ketentuan maka dari malam pertama sampai akhir Ramadan kita harus ibadah harus ibadah sekalipun kita tidak mengetahui terjadinya malam Lailatul Qadar tahun ini itu kapan nggak masalah, yang penting di malam itu kita beribadah kepada Allah pasti kita meraih sudah mau nggak mau tapi kalau kita kadang ibadah kadang tidak Hah? apalagi cuma ngejarnya ganjil pokoknya malam ganjil ibadah genap ndak ganjil ibadah genap ndak dari malam pertama tuh malam pertama sampai akhir ganjil ibadah genap pray ganjil ibadah genap pray ganjil ibadah genap pray sampai akhir ya ini percuma setiap malam Enggak malam ganjilnya, nggak malam genapnya. Nah, kalau sudah seperti itu lah dia seperti dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berarti apa? Bisa modal sedikit ya, untung besar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, alaihi dengan apa? permintaan dan permohonan Rasul SAW alaihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bulan Ramadan ini, apalagi di waktu malamnya, tinggalkan segala aktivitas duniawi, makmurkan dengan ukhrawi. Makmurkan dengan ukhrawi, jangan kerja terus, di luar Ramadan kerja, di dalam Ramadan kerja, apalagi. Misalnya akhirat-akhiratnya lebih sedikit daripada dunianya. Di luar Ramadan dunianya lebih besar daripada akhiratnya. Di Ramadan juga sama, bahkan mungkin lebih tambah dunianya daripada akhiratnya. Naudzubillahi min zalik. Karena itu uh, harus punya usaha sendiri. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ketaatan ibadah lebih banyak daripada urusan dunia kalau kita jadi buruh pabrik nggak bisa diatur Allah ngatur kita nggak mau diatur sama Allah ini ini lakukan ini lakukan eh diatur pabrik kita jam sekian harus masuk masa Allah telat nggak coba diatur Allah jam sekian sholat jam sekian anu wah ditentang aturannya Allah ditentang yang ngasih segalanya aturannya pabrik yang mungkin melalaikan dia dari ibadah dan ketaatan ditaati tidak telat telat oh tapi sholat telat biasa Kenapa? apa tidak ada sanksi langsung tidak ada teguran langsung tapi kalau pabrik telat ditegur langsung wah menewis kepikiran oh, sampai telat menengi skoros nanti dikeluarkan wah ketakutan kalau Allah langsung menyiksa kita dengan meninggalkan sholat Atau Allah menyiksa kita dengan mengakhirkan Ketaatan kebaikan Wah, Buyar kita sudah nah, Itulah rahmatnya Allah Jangan sampai rahmatnya Allah ini kemudian kita Mengentengkan nah, Mendapatkan rahmat Kemudian dientengkan sama Allah Mengakhirkan, tidak ada masalah Saya masih sehat, rezeki saya masih Dapat dan lain sebagainya kemudian dientengkan lah, ini keliru Ini salah pabrik keras nggak rahmat ente telat langsung ditegor diingatkan jangan sampai telat lagi kenapa telat masuk azab itu itu murka itu, itu ekstrim itu keras itu ente langsung ditegor enggak langsung dibuang loh itu kalau Allah berbuat seperti itu coba ke kita kita ini semua orang yang jauh dari rahmatnya Allah 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 bilang sulit masuk surga mendekat aja nggak bisa karena apa? Terusir terus, mengakhirkan sholat, ngentengkan ini dan yang lain, sebagainya, Enggak. Karena itu usaha sendiri, sehingga kita bisa ee, menambah ketaatan, kebaikan dan. Tapi jangan sampai usaha sendiri, tapi panjat, justru menjadi Budaknya Eh mana rame-rame nih jam ini Oh jadi sih Aku sepok, ingat melu ngaji. Tak, tak karet no IC Emang lagi tak tinggal. Nah, nah, lho, wis ini usaha sendiri bisa ngatur sendiri malah jadi budaknya juga. Nah, salah. Karena itu kalau sudah usaha sendiri harus kuat. harus tinggal untuk ini dan sebagainya. Itu jangan nuruti, ngikuti ya buyar semuanya. Nah, untuk bilamin. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan yang sangat mulia kepada kita di bulan Ramadan yang akan datang sehingga kita bisa benar-benar uh, memanfaatkan waktu-waktu kita di dalam bulan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan menjauh dari kemaksiatan dan meraih ridha dan rahmatnya Allah Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh